berhasil. Kerana dapat hadir pada pagi ini. Lebih kurang daripada siasatan yang dijalankan terhadap sebuah NGO. Bahawa pihak polis juga berhati-hati apabila ada pihak-pihak yang mewujudkan NGO kononnya untuk mencegah jenayah. Tolong periksa latar belakang mereka jugalah. Kerana kita tidak mahu mana-mana orang mengambil kesempatan. Ya? Dan akhirnya yang rosak, mereka merosakkan nama penguatkuasa sendiri, iaitu nama polis sendiri. Untuk mereka ini tadi mengambil kesempatan mendapat hasil daripada kegiatan haram yang mereka lakukan. Jadi ini adalah penting untuk kita check latar belakang orang-orang yang terlibat dengan NGO-NGO yang kononnya mereka ini tadi adalah ingin membantu masyarakat untuk mencegah jenayah, untuk menyelamatkan manusia. Kamu dan Sri kata ada NGO kononnya mencegah jenayah tapi ambil kesempatan. Adakah Atan Sri refer kepada MyWatch? Dia dalam masa siasatan. Saya tidak mahu lihat sebagai to put pressure on anyone. Okay? Siasatan polis sedang berjalan di atasnya. So, biar polis jalankan siasatan. Tengok sama ada perkara itu ni benar berlaku. Jadi saya merasakan bahawa kalau betul, memalukanlah. Okay? Kerana lama kelamaan, masyarakat tidak akan percaya pada NGO-NGO yang diwujudkan kerana untuk menjaga jenayah. Okay? Because NGO-NGO ni patut lebih credible because dia nak bantu masyarakat. Tetapi kalau mereka pula bertindak sebaliknya, instead of membantu mencegah jenayah tetapi terlibat sama dengan kegiatan-kegiatan yang tak betul, maka haramlah, maka malulah kita, kan? Okay?